Plot twist sepasang kekasih staycation sekamar, tak disangka ditemani sosok ini. Banyak cara pasangan kekasih untuk menghabiskan waktu bersama. Ada pasangan kekasih yang memilih menghabiskan waktu bersama dengan makan hingga staycation bareng. Jika biasanya pasangan kekasih staycation hanya berdua, beda dengan pasangan kekasih satu ini. Staycation ditemani sosok tak terduga ini. Dikutip dari unggahan akun TikTok Elizabeth Ely, memperlihatkan momen dirinya dan sang kekasih sedang staycation. Mereka staycation dengan memesan hanya satu kamar. Tampaknya staycation sekamar telah mereka impikan sejak lama dan baru terrealisasi sekarang. Hal itu karena mereka baru mendapatkan izin dari orang tua untuk staycation bersama. Diizinin staycation sama pacar, cek. Tulisnya dalam video seperti dikutip oleh yourse.id pada Senin 7 November. Sepasang kekasih tersebut terlihat bahagia bersama staycation sekamar. Namun, mereka tidak benar-benar staycation sekamar, hanya berdua saja. Ternyata mama dari pemilik akun TikTok ini ikut mereka staycation. Mereka pun memesan kamar dengan dua ranjang tidur. Sang mama terlihat santai menemani putrinya bareng kekasih staycation. Mama dalam rekaman video ini terlihat melihat sang putri bersama kekasihnya. "Jangan ketawa," ucap mama sambil ketawa kakak. Sang putri dan kekasihnya pun tertawa bareng mama. Sementara itu, video pasangan kekasih staycation ditemani mama tersebut menarik perhatian warganet. Kolom komentar video viral ini dipenuhi berbagai tanggapan dari warganet. Tak sedikit warganet yang salfok dengan si mama mempunyai kesan orang tua tipikal lucu. Warganet lain yang bercerita jika dirinya dulu pernah juga mengalami hal serupa seperti pasangan kekasih ini, staycation ditemani oleh orang tua.